Oke, kita belok kiri. Nah, ini jalan yang nantinya tembus ke ini ya. Jalan Cadas Kukun ini. Nanti kita lewatin Bumi Indah nih, Klaster Naura. Jalanannya memang kurang baik ya. Ada sebagian beton yang pecah-pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Didai, channel perjalanan Bang Didai di Tangerang dan sekitarnya. Channel yang selalu lihat perumahan-perumahan yang ada di Tangerang dan sekitarnya juga. Karena kalau jauh-jauh Bang Didai belum sanggup ya. Karena keterbatasan waktu. Nah, ini aduh. Jalanannya parah, Bro. Ini ada ruko-ruko ya dari klaster Naura Bumi Indah nih teman-teman. Kita lihat, ruko dua lantainya cakep nih. Nah, ini jalan yang menuju ke perumahan Taman apa ya? Geraha Teluk Jakarta ya. Dari Bumi Indah bisa lewat sini, tapi jalanannya ya begini. Betonnya sudah rusak. Ya kurang tahu juga ini apakah masih tanggung jawab developer atau sudah diserahkan ke pemerintah Kabupaten Tangerang ya. Panjang jalan ini agak ngeri juga kalau malam lewat sini ya, apalagi motoran ya. Waduh. Nggak bisa ngebut juga di sini mah. Woi, nampaknya lagi dibangun drainase ya. Nah, ini di sebelah kiri Bang Didai adalah perumahan Bumi Indah City juga, teman-teman. Woi, sudah banyak yang jual sapi. Karena memang bulan depan sudah masuk bulan Zulhijjah ya, hari raya kurban. Di mana-mana pasti nanti akan kita temuin para pelapak-pelapak sapi dan kambing ya yang menjual hewan-hewan kurban. Nah, ini betonnya sudah bagus nih, teman-teman. Wah, nampaknya sudah on progress juga ini. Wih, ini bagian belakangnya ya sudah mulai diuruk ya. Wah, rumahnya juga udah mulai tinggi-tinggi nih. Nah, ini di sebelah kanan adalah perumahan Geraha Teluk Jakarta ya. Masih satu grup dengan Puri Jaya. Tapi ini sudah lama ya. Oke, kita masuk. Sah, belok kiri, hampir saja kelewat. Ah, salah. Ini mungkin nanti jadi ruko-ruko ya. Nah, ini klaster Sirena, teman-teman. Yuk kita masuk lagi ke klaster Sirena. Izin ya, Pak. Mari, Pak. Nah, ini teman-teman klaster Sirena sedang berproses pembangunan. Kita belok kiri deh. Kemarin kan belok kanan. Kita belok kiri dulu. Nah, ini lihat dari
klaster Sirena, kita mengamati progresnya ya. Jadi teman-teman, kalau nanti teman-teman tinggal di sini, nah ini nih historinya nih, videonya nih. Bisa kalian lihat dulunya seperti ini ya. Nih, luar biasa tuh teman-teman nih, lagi diuruk-uruk nih. Nanti nih sampai sana ya. Nah, ini juga ada bangunan yang sedang berproses. Wes menggunakan bata merah, teman-teman. Kolom-kolomnya juga cukup besar ya. Nah, ini dia. Nah, ini jalannya, row jalannya kurang lebih 4 sampai 5 meteran ya, kurang lebih ya. Drainasenya juga sudah tertutup. Kemungkinan ini menggunakan kabel listrik bawah tanah ya. Oh, lihat tuh teman-teman. Ini rumah dua lantai dan satu lantai ya. Nah, ini yang dibangun ini yang sudah pesanan, teman-teman. Yang sudah terjual ini. Nanti tinggal proses roofing, naik genteng, finishing, ah selesailah ya. Kalian akad, bisa menempati rumah di sini. Enaknya kalau tinggal di sini nih, deket Jalan Raya Cadas Kukun, deket ke Tol Cikupa atau ke Daton ya. Nah, deket juga dengan bandara, teman-teman. Wah, sini nampaknya model ini ya, Skandinavian ya. Mantap ya. Kita belok kiri, teman-teman. Wah, ini kabel-kabel PLN juga sudah diturunkan ya. Ada tiga haspel nih. Dari PT KMI, Kabel Metal Indonesia. Wah, ini tamannya nih. Ini nanti ada taman di sini ya. Oke, taman dengan ukuran tidak terlalu luas tapi cukup ya buat para penghuni ya, santai-santai di sini ya. Oke, kita keluar klaster. Makasih, Pak. Nah, ini jalannya agak menanjak ya kalau ke kanan ya. Eh, kalau ke kiri. Nah, ini dia teman-teman. Nah, teman-teman mau punya di eh mau punya rumah di Grand Batavia 2, Cluster Sirena. Nah, ini salah satu tempat marketingnya ya, marketing point di sini nih. Atau teman-teman juga bisa janjian untuk ketemu dengan marketingnya. Bisa hubungin nomor marketing yang ada di deskripsi video Bang Didai. Janjian aja ya, kapan mau survei, mau lihat-lihat rumah dari Grand Batavia 2, Cluster Sirena. Nah, ini sudah masuk Jalan Raya Cadas Kukun ya. Ini yang mengarah ke Rajek. Jalanannya juga sudah enak nih, teman-teman. Oke, teman-teman, saya rasa cukup ya. Kita lihat-lihat dari perumahan Grand Batavia 2, Cluster Sirena. Dari Bumi Indah bisa tembus ke Jalan Raya Cadas Kukun juga.
Dari Jalan Raya Cadas Kukun, Bang Didai mohon pamit. Sampai ketemu dengan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.